Wah, ini kah Herobrine? Halo Herobrine. Oke, ini adalah Herobrine ya, teman-teman. Dia akan ngapain nggak tahu. Wih, wih, wih. Waduh, Herobrine-nya terbang mengeluarkan kekuatan petirnya, cuy. Waduh, itu ada siapa di belakang? Waduh, ada entity, cuy. Waduh, ini tiga creepypasta langsung berkumpul ya. Yo, halo guys, balik lagi di channel Nasi Goreng ya. Kali ini gua bersama Project ingin memainkan map horror lagi ya cuy ya. Kali ini kita akan memainkan map horror yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin, yaitu Herobrine Dreams ya, dari Ninja Gaming Games yang udah di spoiler kita ya tentang mapnya ini dari tahun lalu cuy. Dan sekarang akhirnya mapnya sudah selesai cuy. Map ini sudah di spoiler oleh Ninja Gaming Game ya, dan kali ini mapnya sudah hadir ya cuy ya di channelnya dia, dan kali ini kita bakal mainin map horornya ya. Wow, Project ini nampaknya senang sekali, dia sudah keliling-keliling memeriksa semua sudut mapnya ya cuy ya. Oke, jadi kita baca-baca dulu ya di sini, karena ada beberapa peraturan khusus yang nggak boleh kita langgar di sini Project. Ingat ya, biar kecerita mapnya ini seru, ini nggak boleh dilanggar peraturannya kayaknya. Oke. Dan cara main, pengaturan, play, rules. Oke, pertama kita cek resource pack. Apa kamu mendapatkan kunci? Oke, ini kuncinya keren. Nama kuncinya beliung besi, cuy. Rules. Rulesnya tidak boleh nge-cheat. Kalau multiplayer jangan berpencar dengan temanmu. Sedangkan kalau tidak mendengar suara, coba apa? Sedangkan kalau tidak mendengar suara, coba kunci, coba apakah. Oh, resource pack-nya lihat dulu. Harus game mode survival. Oh, survival tuh. Jangan menghancurkan blok armor stand. Waduh, ini kerjaan gua nih. Ini kita dilarang untuk barbar project. Ya sih, barbar cuma gua, project mah biasa aja biasanya. Cara mainnya. Cara bermain keluar dari mimpi buruk menyeramkan ini. Oke, cara mainnya seperti biasa ya guys ya, nggak ada cara main khusus kayaknya. Pengaturannya apa? Oh, ini untuk pengaturannya. Pengaturannya kayaknya POV 60-70, kamera shake on, game mode survival, brightness 90, render distance 6, pegang tos ya. Oke, jadi ini udah pas ya, ini udah pas nih, semua POV sudah pas cuy. Jadi kreator Geyser, kreator Ninja Gaming Game, dan build apa, Ninja Gaming Game build and CB. Oke, itulah ya pokoknya guys. Kita langsung mulai aja ya. Ada story-nya nggak? Oh, tutorial dulu. Tutorial. Apa nih? Ruang tutorial. Ambil kunci di peti, buka pintunya, pegang kunci depan pintunya. Oh, kita cukup pegang kuncinya aja di depan pintu cuy. Nanti kebuka ya. Oh, gitu ya caranya. Kalau nggak bisa, mundur dulu. Ah, gimana sih? Nah, oke, bisa. Pintu yang ini bisa langsung dibuka tanpa kunci. Oke, nice. Oh, pintu ini memerlukan kunci untuk membukanya. Oke, ini ada apa di dalamnya? Ingat, jangan berpencar kalau multiplayer. Oke, tap ke lobby. Waduh, musiknya ngeri cuy. Mama, aku takut. Kita kecilkan dulu ya, karena seperti biasa takutnya musiknya ini mengalahkan suara gua sendiri ya. Iya. Oke, Project, tekan tombol mulainya. Lu asik bang. Oke, nice, kita mulai. Herobrine Dreams Minecraft Horror Maps. Semoga nggak ada jump scare ya teman-teman, karena ini gue mainnya malam-malam coy. Terasa sekali horornya. Mama, aku takut. Oke, di mana ini? Oh, kita dapat lever cuy. Oh, ini torch cuy. Perasaan aku tidur. Loh, kita tidur tiba-tiba ada di hutan cuy. Sungguh cocok logi yang bagus. Semoga bisa keluar dari hal aneh ini. Oke, cari kunci kuburan di sebuah rumah. Butir petirnya cuy, di sebuah rumah cuy. Kita ke kunci kuburan di sebuah rumah Project, sebelah kanan sini ya. Oke, ini kayaknya rumah siapa, bodo amat kita masukin ya. Nggak bisa masuk cuy, cari kunci dulu kayaknya Project di sebelah sini ya. Oke, nice, kita nemu kunci. Bisa diletakkan di mana ini, di batu halus. Batu halus di mana, batu halus? Oke, kayaknya ini rumah biasa cuy. Kita coba ke sebelahnya deh. Batu halus itu yang agak lagi. Nah, ini cuy. Ini batu halus ya. Sini, ini kunci kuburan kita udah nemu. Kenapa orang itu nyimpan kunci kuburan di rumahnya, cuy? Sungguh gak logis. Wah, ini kah Herobrine? Halo Herobrine.
Oke, ini adalah hero brand ya teman-teman. Dia akan ngapain nggak tahu. Lu asik bang. Awas lu, gua ambil lu, kepala lu. Wih, wih, wih. Waduh, hero brandnya terbang mengeluarkan kekuatan petirnya cuy. Waduh, itu ada siapa di belakang? Waduh, ada entity cuy. Waduh, ini tiga creepy pasta langsung berkumpul ya. Gila, mama aku takut. Waduh, ini topengnya project lebih serem dah, asli. Topengnya project lebih serem cuy. No debat. Tadi aku menemui seseorang agak aneh di kuburan. Bukan orang lagi tuh kayaknya bang. Anomali kayaknya. What does he disease? Aku melihat ada dua sosok misterius lainnya. Ini kenapa ini? Kayaknya kita cutscene ya. Sebaiknya aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Ya pakai nanya, kita keluar lah. Hello Brand Dreams. Bye Ninja Gaming Game. Oke. Okay. Geser. Okay, ke chapter 1. Ke chapter 1. Project. Oh, kita menghilang ya. Waduh, project menghilang cuy. Oke, di sini kita harus jalan terus ya kayaknya ya. Ini hampir mirip seperti map apa ya? Gua lupa namanya. The Coma ya, cuy. The Coma ini kayak gini juga ya. Gua apa tuh? Oh, tuh ada sosok di sono, guys. Warna hitam-hitam itu ya. Waduh, saya curiga nih antum hitam-hitam. Masanya muka Anda sama saya sama ini. Hitam-hitam. Oke, dia terbang, cuy. Real. Cek isi chest apa ini? Dead. Waduh, mati, cuy. Nggak kelihatan nih tulisannya. Ini orang bisa nulis nggak sih si hantunya tadi? Ini sepertinya ada apa cok, nggak lihat aku barusan. Seperti ada seseorang di belakang. Oke, ini pasti jumpscare sih asli ya. Nah kan, halo kamu, senyumnya cabul banget sih asli, senyumnya cabul banget sumpah. Sumpah gua nggak mau project punya muka kayak gitu ya. Project, lu jangan bermuka seperti itu project. Real. Itu senyum cabul namanya. Astaga, sepertinya aku mimpi buruk deh. Oh iya, kita mimpi buruk cuy, asli. Ih, jadi takut deh. Waduh. Sejak kapan aku selebay ini? Sebaiknya aku ke kamar mama papa. Ayo kita ke kamar mama papa. Weh. Apa ini anjir? Langsung void anjir. Wow, incredible. Gue buka pintu langsung void cuy. Ini kamar mandi. Oh tidak, lampunya mati lagi. Wow. Aku harus ke ruangan bawah tanah untuk mengaktifkan listriknya lagi. Mending tidur lagi dah bang. Harusnya mending tidur lagi. Ya mending tidur lagi bang. Gak usah ke bawah tanah. Bener gak sih project? Kita harusnya tidur lagi, bobo lagi di sini. Tapi jangan coba tidur, karena nanti mapnya rusak kayak takutnya ya. Rusak, kita ngulang dari awal lagi project. Kita cek dulu isi chestnya. Ini nggak ada lampu mati. Apa? Kau nemu kuncinya? Oke, ayo kita jalan aja dulu langsung. Woi, ada sosok cuy lewat, bodo amat. Ada darah cuy. Waduh, ini rumah kita kenapa bisa ada darah cuy? Waduh. Project, kita cek masing-masing ruangan. Kamu cek yang ini, aku cek yang ini ya, yang ada setannya tadi. Ah, kenapa? Kau udah nemu kah ruangannya? Kamar tidur 2. Oh, ini belum dicek ya. Yuk kita cek dulu di sini cuy. Nggak ada apa-apa cuy. Biasanya kalau ada darah-darah kayak gini mencurigakan cuy. Oke, kita cek dulu deh yang penyimpanan satu ini, yang tadi setannya lewat cuy. Biar aja kita suruh project cek yang nggak ada setannya ya kayaknya ya. Nggak tahu sih, semoga aja nggak ada beneran setannya di situ. Oke, nemu apa project? Waduh, ada ruangan rahasia ternyata di sini. Ada kamar tidur 4. Buka aja bodo amat. Oh, memerlukan kamar tidur 3. Ini kenapa lampunya kedap kedip anjir? Jip ajip ajip cuy. Ruangan, wih, ada suara tadi cuy. Ada suara project. Waduh, galau banget cuy, ada suara ya. Toilet 2. Waduh. Project nih, cek, kamu cek yang tong, aku cek yang chest aja. Oke, nggak ada apa-apa. Tadi ada suara cuy. Merinding langsung ya saya ya. Oh, dia ada kunci cuy akhirnya. Project, kau dapetin kuncinya nggak? Oh, ini kunci kamar tidur 3. Balik lagi kita project. Jauh lagi ya. Ada jam sekarang, siap-siap project. Sepertinya ada jam sekarang di sini. Gelap cuy. Gua harus pegang torchnya ya. By the way, kamar tidur 3 di mana? Di sini ya. Kita buka aja. Oke, dibuka, bodo amat. Oke, sip. Ada apa ini? Kunci televisi, ruangan televisi. Ayo project, maju paling depan project. Tumbak project. Ruangan televisi mana? Televisi, kita harus ke ruangan televisi.
Gimana nih? Oh, ke sini kah? Nampaknya ke sini, teman-teman. Ruangan televisi ya. Project itu tumbal, biarin aja. Oke, ini ruangan televisi. Gue baru tahu televisi juga harus perlu ada ruangan. Oke. Dan kita harus ngecek semuanya ini. Oh, ada kunci warna emas, cuy. Ruangan bawah tanah. Waduh. Ayo kita ke ruangan bawah tanah, Project. Ini sudah waktunya kita ke ruangan bawah tanah ya, Project. Oke. Oke, nice. Project, masuk, Project. Akhirnya aku bisa menemukan kuncinya. Ya, terus kita ngapain ke ruangan bawah tanah nih? Aku harus menghidupkan generatornya secepat mungkin. Kalau menurut gua, kita nggak keluar rumah aja nggak sih? Terus cari pertolongan gitu ya. Benerin listrik, cuy. Karena di sini, sumpah cuy, ini generator apa ini? Orang punya ruangan basement segede ini, cuy. Asli, cuy. Ya, Project, kau cek chestnya ya. Aku cek kesininya nih. Waduh. Oh, kita harus menemukan 3 tuas dong. Berarti itu kayak kita nyari tuasnya di chest-chest ini, Project. Ayo, kita gini, gue punya tugas buat lu cek kanan, gue cek kiri, Project. Nice, Project langsung paham nampaknya. Oh, ada juga di atasnya. Oh, dia ada satu tuas. Ada nggak ada apa-apa? Oke, di sini ada nggak? Nggak ada. Project, apakah kamu nemu tuas? Kayaknya dia nemu satu, teman-teman. Oke, di sini kita letakin aja deh satu. Kau nemu dua ya? Apa satu doang? Satu doang kayaknya dia nemu, cuy. Satunya lagi di mana ini? Oh, kayaknya di ruangan satu ini, cuy. Tapi nggak bisa dibuka ini. Woi, apa? Kau nemu kuncinya? Buka, ayo buka. Mundur, maju lagi. Itu kunci apa emang? Oke, guys, ya pada akhirnya bisa dibuka ya, cuy ya. Tadi ada jump scare sedikit, cuma nggak kelihatan. Soalnya tadi ada kesalahan si Project itu dan gue mau lakukan sedikit trik ya. Jadi semoga ini nggak bakal ngerusak map seutuhnya ya, cuy ya. Ini gue merusak sedikit, sedikit doang, cuy. Asli nggak bohong. Tanya aja Project. Nah, itu semua gara-gara Project, cuy. Ya nggak apa-apa sih ya, cuy. Kita harus aktifin ini semua, cuy. Untuk menyalakan listriknya ya. Apakah nyala? Wow, nyala ya akhirnya. Linggisnya tapi buat apa tadi? Tadi bilang apa dia? Perasaan pintu ditutup papan. Ah, mulai dari penasaran, mulai dari lu penasaran. Harusnya kan lu tinggal, weh. Sumpah Project, muka lu lebih ngagetin daripada muka setannya, cuy. Asli. Mama, aku takut. Ada buku ya? Coba sini saya baca. Kalian lain kali jangan pernah kayak gini, guys. Kalau kalian penasaran, mending balik ke rumah terus tidur, cuy. Asli deh. Help. Apa ini help? Kita baca sampai akhir. Aku di dekat hutan. Apa ini? Help. Help. Aku di dekat hutan. Oke, nggak ada lagi. Siapa dia di dekat hutan? Kita pajuin aja, cuy. Linggisnya, oke. Kuncinya udah. Di ruangan apa ini? Kita mulai. Kayaknya ini chapter kedua ya. Lari secepat mungkin. Oh, jika kamu tertangkap ke preman ada. Oke. Multiplayer jangan berpencar sekalipun. Hati-hati yang mengejar. Oke, ada yang ngejar. Jadi di sini Project, kita harus kompak nih Project. Karena ada yang mengejar kita ya. Loading sukses. Oke, kita berarti harus langsung lari nggak sih di sini atau belum? Oke, ini adalah summon Hero Brian nih, cuy ya. Hero Brian, kemari kau. Kalau ada Hero Brand kayak gini jadinya enak, cuy, kalau kita dapetin konten ya. Cupu aja nandranya papa sama mama lo. Kalahkan saya dulu, hahaha. Lu siapa? Ayo kita baku hantam, anjir. Oh, kayaknya kita harus lari, cuy. Larinya kemana nih tapi? Weh, Project parah, cuy, kita dipukul, cuy. Oke, kita lari. Lari, cuy, lari, cuy. Lari, Project. Widi. Project mendorong gua, cuy. Woi, backsoundnya ngeri juga, cuy. Ini kita di background, Project. Ayo, Project. Waduh, gua jadi lambat, cuy. Lari, Project. Nice. Kita selamat, cuy. Asli, cuy, itu backsound mengerikan banget ya. Project aja takut tuh kayaknya. Kita buka aja, cuy. Oke. Oh, kok ini kuburan, cuy? Ini kayak mirip lagi-lagi di map The Coma ya, cuy ya. Kayaknya nih curiga nih siapa tuh Ninja Gaming Game tuh terinspirasi dari The Coma, cuy. Aduh, ini kita nggak sopan banget buka-bukain kuburan orang ya. Wah, ada buku, cuy. Oke, kita baca dulu ya. Penulisnya siapa ini? Tanya-tanya warna merah. Dia lebih menakutkan berbaju putih yang
dikurung sebuah rumah mansion. Oke, ini ternyata lebih ngeri yang berbaju putih yang jelas-jelas itu entity 303. Apa dapat apa kau? Oh, dapat sesuatu nampaknya si project, teman-teman. Waduh, ada pisau. Bawa project, bawa pisaunya ya. Kita baku hantam sama hunternya, cuy. Katanya baju putih lebih mengerikan, cuy. Curiga itu kunti bogel ya. Oh, ini adalah ucapan terima kasih dari pembuat mapnya, project. Ayo kita langsung aja buka pintunya, project. Kita hajar, cuy, hantunya ya. Di sini kita gaskeun. Woi, ada jump scare dikit nggak ngaruh. Tenang, guys. Lebih creepy-an mukanya project asli daripada muka itu hantu yang ada di depan. Lebih creepy mukanya project. Saya mimpi lagi. Oh ya, jelas. Mimpi kedua jelas lebih menyeramkan. Oh iyalah. Ini sudah pertanda buruk. Iya, ayo kita hajar. Kita baku hantam. Aku harus lari dari sini, tapi semua pintu terkunci. Emang ya? Pintu keluar dikunci. Aku harus menemukan kunci keluar. Eh, bentar guys. Ini kan di rumah gua nih. Kenapa gua nggak tahu pintu apa tuh kunci pintu keluarnya nggak di mana gitu? Kenapa gua nggak tahu ya? Pasti ada jump scare lagi, tuh kan? Apa lu? Lu asik banget. Susulah. Di mana dia? Dia tadi ke sini, guys. Ini apa nih? Pintu keluar. Buset, langsung di sini ya pintu keluarnya. Kita udah nemu project pintu keluarnya di sini. Dan apakah ada setannya, cuy? Kalau ada, kita baku hantam pakai pisau nih, cuy. Ayo project, kamu jadi tumbal lagi. Kamar tidur 2. Waduh, ini banyak banget ruangan. Emang ada sesuatu kah? Mereka kemana apaan? Oh, ini ada kunci, cuy. Ada kunci project. Kunci ruang bulu tangkis. Buset, ada ruangan bulu tangkis di sini, cuy. Nggak logis ya. Gila, apaan itu? Woi, project. Apa? Lu nemu apa, project? Ruangan bawah tanah udah dikunci, dapurnya masih dibuka. Udah lah, biarin kita ke ruangan bulu tangkis dulu, project. Mana ruangan bulu tangkis nih? Oh, ini dia. Oh ya, bodo amat, project. Sini project. Ayo kita masuk ke ruangan bulu tangkis. Kayak kita 1v1 di sini, guys. Temukan 3 tuas. Ah, sempak. Udah masuk ke sini disuruh nemuin 3 tuas. Kita kira bakal tanding bulu tangkis sama hantunya, cuy. Bakal keren banget ya itu pastinya. Oke, sekarang kita harus temukan ketiga tuas, project, di ruangan yang berbeda-beda ya nampaknya ya. Tuas 1, tuas oke, ini adalah tuas-tuasnya. Kanan kiri harus kita cek semuanya ya. Ruang santai kita harus perlu kunci apa? Woi, santai, nggak usah gebuk gua pakai pisau gitu, project. Sakit, coy. Cari, ada nggak tuas? Gua baru nemu satu doang tuasnya, project. Ruang santai, kita harus nemuin kunci ruang santai ya. Di sini penyimpanan 1 dan dapur kita udah cek belum sih, project, dapur ini? Oh iya, di sini ya. Kita belum ngecekin semua kah? Kau udah ngecekin semua belum di sini, project? Ayo project, kita lihat toilet dulu, project. Kita unboxing toiletnya ya. Kita showcase toilet baru, cuy. Toilet baru cuma 6.000. Wow. Wow. Kau nemu satu tuas ya? Sama aku pun baru satu tuas. Kita cari satu lagi di mana ya? Mencurigakan banget gak sih? Oke, cuy. Jadi di sini kita berhasil menemukan tuas terakhir ya, cuy ya. Karena di sini apa tuh namanya? Project berhasil menemukan tuas terakhir yaitu ada di dapur ya, cuy ya. Waduh. Kita jauh-jauh ini. Beda-beda ya. Ternyata ada di dapur, cuy. Kita langsung nyalain aja. Apa yang terjadi? Wow, tidak tahu dong. Kotanya saya. Seperti ada sesuatu di oh. Inilah pastilah yang pintu ruangan terbuka lah. Iya gak sih? Oh bukan, cuy. Oke guys ya, kali ini karena tidak ada apa tuh, karena life hack ya, kita menggunakan sedikit life hack, cuy. Yaitu kuncinya kita bobol ya. Ruangan rahasia. Waduh, sama cuy, aku juga baru tahu ya kalau ada ruangan rahasia di rumahku sendiri. Waduh, project mau kemana, woi? Waduh, ini bolong ya. Oke, mungkin disaran buat membuat mapnya boleh dibenarkan dulu nih bolong, kenapa nggak tahu ya? Kayaknya mungkin pas gua jalan-jalan itu ya. Ayo sini project, masuk dulu project.
Nggak tahu ini ngarah kemana. Tadi kita nggak dapat kunci lagi ya project ya. Berarti kita di sini udah bener ya ngarah ke sini dan oh, kau lihat depan tuh project. Oke, maju coy. Waduh, hilang dia. Ini labirin sih ya, ini labirin coy. Walaue, aku paling agak ribet coy. Perihal labirin, labirin seperti, waduh ada jumpscare. Jumpscare-nya nggak ngeri coy, asli ya. Itu jumpscare cuma bikin terkejut doang backsound-nya. Oke, di sini ada chest, kunci pintu keluar. Wow. Wah, ini cutscene lagi coy. Ayo, ada seseorang di belakang, siapa? Olu ya, ayo, tawuran kita. Eh, sorry, salah project. Salah pukul. Waduh. Siapa ini, coy? Wadaw. Iya, lu, tadi dia lewat, lu, coy. Waktu awal-awal tuh dia lewat ya. Dia sempat lewat ya. Tapi gak tahu nih, dia ngapain sebenarnya, coy. Apakah kamu lupa? Waduh, ada suara gledek, coy. Mama, aku takut. Walau jadi hero brand ya ternyata. Enggak, gua nggak lupa lu siapa. Lu, ayo kita gelut. Wewe, lu mukulnya gua project. Mencari papa dan mamamu. Oh iya, kenapa? Suka-suka gua lah. Tentu saja mama papa. Oh gitu ya cara mainnya. Oh gitu cara mainnya. Sini maju lu. Sini maju, woi. Jangan berani ya nyerang dari jauh. Ayo, bodo amat, gua buka semua. Ayo, ayo project sini. Ayo, lu pikir gua takut? Sini sini. Selamat tinggal. Eh, licik banget mainnya. Enggak mau. Waduh waduh. Ini ternyata ada 4 coy. Waduh, kita dijadiin tumbal beneran nih. Iya. Ya ya ya. Padahal kita berhasil nemuin kunci pintu keluar cuy. Waduh, di PHP-in cuy. Oh, ini chapter 1. Chapter 2 nya ada nggak ya? Waduh, gimana sih? Ah, udahlah. Ya guys, aku udah agak males guys. Ya, project lu lihat gue jadi hero brand project. Waduh. Project kok jadi apa nih lagi? Waduh, dia ngambil palanya doang lagi cuy. Waduh, palanya yang ini aja nih project. Lu pakai baju ini, palanya lu pakai ini. Nah gitu, collab gitu kan. Waduh, apa nih? Akhirnya aku juga pulang. Apa nih cuy, pala lu jelek banget project. Aku tak sabar menemui anak dan istriku. Oh ternyata belum end cuy. Waduh, wow, wow, waduh, waduh, waduh. Waduh, kecelakaannya brutal ya. Oh, Midnight Trip. Wadaw, itu adalah trailer map berikutnya ya project ya. Kerja bagus. Wow. Oke ya guys ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya. Map horornya seru banget cuy, asli ya. Tapi sumpah ini puzzle-nya kesusahan cuy, asli dah. Gua bingung sampai gua harus pakai puzzle cuy. Sedikit trik ya untuk nyelesain puzzle ini ya. Walaupun agak sedikit curang ya cuy ya, sorry ya. Dan kali ini ya kalian lihat tuh, gua udah cosplay hero brand cuy bersama project nih, cosplay karakter apa enggak jelas cuy. Tapi asli nih mapnya seru banget cuy. Buat kalian yang mau download, silahkan download, ada di deskripsi berserta nanti gua cantumkan pembuatnya siapa. Oke ya guys, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yo, dadah. Project serem amat itu guys.